Hai dan Assalamualaikum, saya Syarina Azrin. Hari ini saya ingin menceritakan kisah seram tentang permainan rumah hantu yang berada di Amerika Syarikat, iaitu rumah hantu McKamey Manor. We're gonna talk everything McKamey Manor. The full truth. Kenapa rumah hantu McKamey Manor ini dikatakan paling menyeramkan di dunia? Ini kerana rumah hantu McKamey Manor ini lebih kepada rumah penyiksaan, yang di mana para pengunjungnya akan diseksa dari segi fizikal dan mental. Siapa yang pernah masuk ke dalam rumah ini akan keluar dengan trauma, iaitu trauma dari segi psikologi atau fizikal. Pengunjung yang datang tidak perlu membayar untuk memasuki rumah McKamey Manor itu, tetapi pemilik tersebut hanya meminta wang untuk membeli makanan anjing yang dibela olehnya. Russ is just a good guy. You know, I'm not what you think. Untuk memasuki rumah tersebut, pemiliknya telah meletakkan syarat-syarat tertentu kepada para pengunjungnya. Iaitu, yang pertama, anda haruslah berumur 21 tahun ke atas. Jika anda kanak-kanak, anda tidak dibenarkan sama sekali untuk memasukinya. Yang kedua, anda haruslah sihat dari segi fizikal dan mental. Yang ketiga, anda haruslah mempunyai bukti yang anda ada insurans kesihatan. Yang keempat, anda haruslah membenarkan pemiliknya yang bernama Russ itu merakam video anda diseksa secara live ketika anda berada di dalam rumah McKamey Manor itu. Yang kelima, anda haruslah mendatangani 40 surat pengambaian yang tidak masuk akal, yang di mana anda haruslah membenarkan mereka menyiksa anda. Contoh seksaan yang mereka akan lakukan kepada para pengunjungnya ialah mereka akan mencabut gigi dan kuku kamu. Mereka juga akan mengguntingkan rambut kamu. Bahkan mereka juga akan menyuruh kamu memakan muntah kamu sendiri. Mereka juga akan menyimbah kamu dengan darah ketika tangan kamu diikat tergantung. Ya. Penyiksaan yang sangat pelik, tetapi kamu tidak boleh berbuat apa-apa kerana kamu telah mendatangani surat perjanjian tersebut, yang di mana kamu haruslah membenarkan mereka menyiksa kamu secara paksa tanpa kamu merelakannya. Dan bermacam-macam lagi penyiksaan yang mereka lakukan kepada para pengunjung yang datang ke rumah tersebut. Jika anda mati atau anda mengalami kecacatan dari segi fizikal, mereka tidak akan bertanggungjawab ke atas diri anda kerana anda telah mendatangi surat perjanjian tersebut. Jadi, anda tidak boleh buat apa. Maka, jika anda mengalami kecacatan fizikal, anda haruslah menanggung risikonya tersendiri. Pelik kan? Yang pengunjung datang ke rumah McKamey Manor itu sedangkan mereka tahu jika mereka masuk ke dalam rumah tersebut mereka akan diseksa. Tetapi mereka masuk ke dalam rumah itu bersebab. Sebabnya ialah jika anda berjaya bertahan di dalam rumah tersebut selama 8 jam, kamu akan diberikan ganjaran sebanyak $200,000. Kalau ditukarkan kepada duit Malaysia, sekitar $800,000. Namun begitu, selama 30 tahun rumah hantu McKamey Manor ini ditubuhkan, tiada seorang pun yang mampu bertahan selama 8 jam. Kebanyakan pengunjung yang datang ke rumah tersebut hanya mampu bertahan selama 8 minit sahaja. Anda rasa berbaloi ke dengan $200,000 itu? Anda masuk ke dalam rumah tersebut selama 8 jam diseksa dan anda akan mengalami kecacatan fizikal?
Berbalukah? Persoalannya berbalukah duit itu? Mungkin duit itu anda guna untuk rawatan anda di hospital nanti. Itu saja cerita saya tentang rumah hantu McCamey Manor. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like.